sebenarnya satu rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Jumat. Jadi bagi bapak-bapak dan anak-anak dari ibu yang mungkin telah berdatang dari daftar tampaknya, kemudian identitas tampaknya, ini bisa langsung kita cek dan itu membutuhkan. Tapi bagi yang belum, itu nanti akan kita data lagi. Tapi prosesnya adalah bapak-bapak dan ibu nanti ke dalam tim teknisi akan cek di dalam lokasi-lokasi. Namun sebelum itu, kita berikan kesempatan mungkin kepada Pak Nur Hasan sebagai Ketua Asosiasi Nelayan Seluruh Indonesia yang juga mengkoordinir masyarakat tambang di Kaltara. Kita berikan ruang untuk mungkin memberikan sambutan. Mungkin nanti salah satu wakil dari tamu kita berikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Baik, Pak Nur Hasan, silakan. Baik, terima kasih kesempatan dan informasinya hari ini. Baik itu dari dinas kehutanan provinsi, dari Indep, dari Jerman, dan juga para saudara-saudara peserta kita dari Kabupaten Kaltara. Saya perlu sampaikan bahwa permohonan maaf mungkin pada hari ini tidak sebanyak yang kita harapkan, karena pada hari ini bertepatan dengan sudah waktunya anggota-anggota kami yang dari Kaltara, ya Kaltara ini masuk ke Kaltara untuk panen. Jadi bukan karena tidak antusias untuk tidak datang karena tidak harapan yang untuk acara ini, tetapi lebih kepada pada hari ini banyak dari petamba-petamba sudah persiapan untuk masuk tambang. Jadi nanti kita mungkin kalau ada waktu kita bisa lihat-lihat di tempat sini. Ini adalah daerah pesisir yang memang semua usahanya adalah bidang perikanan tambang. Jadi di sini pos-pos pembelian udang. Mungkin Pak Jabar ada gores di mana? Ada udang bisa dilihat di jauh. Ya. Kita siapa tahu ada yang ada udangnya. Suka enggak? Sedikit kan. Tapi ada ya. Nah, nanti bisa bersama-sama dalam perjalanan bisa lihat tambak kos kemudian udang kita di sini. Jalan-jalan di sini kita bisa melihat. Intinya dari mayoritas petamba-petamba yang ada di sini, dan kami juga perkenalkan bahwa di asosiasi yang yang sifatnya untuk petamba ada beberapa, ada Alkitara, ada Kagena, dan juga Kagesi. Kenapa perlu? Karena memang asosiasi-asosiasi inilah yang selama ini dibuka pilotaka yang membantu revitalisasinya. Ini yang selalu setelah hampir 2 tahun ya, kemudian ini ya. Kita sudah hampir 2 tahun lebih sudah membantu kita dalam hal untuk mempersiapkan ini teknisnya sudah kita dalam bentuk ada kerjasama sifatnya nanti jumlahnya ada legalitas antar kita. Jadi yang masuk ke dalam kawasan KBK mungkin ada penjelasan nanti bagi yang belum jelas mungkin, tapi yang sudah mengerti tentang apa fungsi KBK, bagaimana untuk mendapatkan SK menterinya nanti bisa kita jelaskan. Nah, sebenarnya hari ini jadi nanti hari ini rencana kita akan membuat satu kelompok petani hutanan ya. Tapi ini ada masukan harapannya tadi ada di grup kemarin itu ada bahasa kelompok petani petambak hutanan. Karena apa? Di sini kaitannya petambak itu adalah lebih ke budidaya perikanannya, tetapi kalau petani itu lebih ke hayati. Jadi mungkin harapan dari teman-teman kelompok ini yang muncul adalah kelompok tani tambak perhutanan. Terus untuk selanjutnya mungkin saya tambah pertanyaan mungkin dari
saya cukup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.